pusi, pus, pusi, pus, hehe, pusi. Aduh, 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 apa yang menyenangkan? Upi, tup, upi, tup, hehe, upi, upi, tup, upi, tup. Nah, kucingnya lucu ya. Masa dia duduk terus? Nenek, nengyong, enggak atau enggak? Besar, besar, besar. Flash, flash. Nah, itu baru flash. Enggak lah, nanti baterai mulai habis. Dadah, flash off. Masa dia sambil begitu? Sakit bulat, terus bulat. Mips, mips. Nah, ini dua kali besaran. Gua, bukan gua, dua kali besaran. Oke, pusi, masa aku suaranya besar kayak tadi? Aduh, udah, bukan lah. Ada subtitlenya atau enggak ya? Kalau ada subtitle, enggak tahu ada subtitle enggak. Nah, aku pengen subtitle yang bagus. Aku pikir kayak gitu aja dong. Meh, meh, jadiku melayang-layang. Meh, meh. Hari yang bagus dalam kucing. Entah aku cerita dulu ya. Gimana sih foto? Yaudahlah. Sini tak aku ceritain dulu. Oke. Tutup dulu ya. Duh, mama nanti udah. Duh, bun. Di suatu pagi hari, ada putri kucing yang cantik. Itu namanya Pusi. Putri yang cantik. Atau kita liatin kucingnya aja ya. Kita cerita dulu berulang dari waktu di pagi hari, putri kucing bangun dan dia sampai senang-senang. Namanya Pusi. Terus ada kejahatan yang malam hari dia membuat gelap dan gelap mati lampu. Itu seperti cerita yang tidak bagus. Terus kejahatan mulai disiapkan. Jadi putri Pusi mau melawankan. Apalagi Pusi ikut dan semua kucingnya ikut. Jadi mereka bersenang-senang. Halo Ibu Mika. Halo Ibu Mika. Lagi video. Sama-sama. Tuh bunda. Dadah. Loh, kok jadi basah? Mana sih? Bawahnya udah loh. Kelihatan. Oh, ini udah mau. Lama videonya. Nanti habis. Yaudah lah. Bye teman-teman, dah aku matikan ya.